السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعقبات للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا قَيِّمًا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون Salihati أن لهم Ajran Hasana ما كثين Abada Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah robbil alamin. Di bulan Ramadan ini kita dapat berjumpa kembali di mana pada pertemuan ini kita akan membahas isi kandungan alhamdulillahirabbil Kemarin kita telah bahas tentang basmalah bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua untuk memulai segala perbuatan-perbuatan penting termasuk makan, minum, belajar, berangkat kerja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka pada kesempatan ini kita pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar setiap selesai kita melakukan aktivitas dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketahui bahwa alhamdulillahirabbil alamin yaitu segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya untuk Allah karena Allah termasuk adalah Rabbil Alamin Zat yang memelihara alam bahkan Rabb itu mempunyai arti yang luas bukan hanya memelihara juga termasuk mendidik menjaga dan kita ketahui kenapa kita harus memuji Allah yaitu alhamdulillah alamin satu sisi makna yang paling penting bahwa yaitu Allah telah memberikan kepada kita semua khususnya kepada orang-orang muslim kepada orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang bertakwa yaitu memberikan fasilitas hidup yang sangat lengkap ini tentunya perlu perenungan perlu pemikiran Perlu melihat betapa luasnya ciptaan Allah terhampar di muka bumi ini Ini adalah Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji hanya bagi Allah, Rabb seluruh alam semesta Kita melihat fasilitas hidup yang Allah berikan termasuk udara Udara yang Allah berikan gratis, kemudian diciptakannya langit dan bumi, diciptakannya bintang-bintang. Bahkan kita lihat satu sisi betapa setianya matahari, setiap hari terbit sore tenggelam kemudian datang malam muncul bintang-bintang muncul bulan itu semua merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu merupakan pemahaman dari alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah rabbil alamin yang telah memberikan segala fasilitas hidup kepada kita semua dengan adanya matahari dengan adanya bulan bintang siang dan malam itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada manusia khususnya kita orang-orang yang beriman orang muslim orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ayat ini pun memberikan gambaran kepada kita bahwa dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin Tentunya kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu ta'ala supaya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala Di dalam tafsir Ash-Sha'rawi jelaskan bahawa diciptakannya matahari, bulan, bintang adalah lihith batil insan menjadi pelayan bagi manusia. Kalau kita renungkan betapa besarnya anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada manusia khususnya. dengan diciptakannya siang dan malam, langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang, maka manusia tentunya akan lebih untuk mengatur segala keperluannya, segala aktivitasnya, segala kebutuhannya. Dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita sebagai orang yang beriman, sebagai muslim, semoga bertakwa, perbanyaklah mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua pemahaman alhamdulillahirabbil alamin ini yaitu ada anugerah yang besar. Di samping anugerah diciptakannya langit dan bumi, siang dan malam, matahari, bulan, bintang, dan seluruh planetnya. Seluruh perangkat kehidupan, termasuk tadi udara, air. Itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Tetapi tadi kembali dengan penuh kasih sayangnya, Allah kemudian menurunkan tuntunan merupakan menurunkan hidayah petunjuk kepada manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim Alhamdulillahillazi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima qayyimal yawmira bashan shadida minal ladunhu wa yubashshiral mu'minin Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, yang tidak ada kebengkokan di dalam tetapi lurus, yang memberikan peringatan yang sangat keras kepada orang-orang yang mengingkarinya dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan segala aktivitas amal-amal soleh yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman bahwa annalahum ajrun hasana sesungguhnya bagi mereka adalah pahala yang sangat besar pahala yang baik yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini kita memahami bahwa ucapan alhamdulillahirabbil alamin kenapa harus kita selalu ucapkan paling tidak dalam zikir ba'da salat kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah artinya apa di samping anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa alam semesta ini langit dan bumi diciptakannya matahari bulan bintang sebagai pelayan kehidupan kita juga udara tentunya ini merupakan anugerah yang besar, merupakan nikmat yang besar. Termasuk diri kita, ya, sebagai manusia, diberikan fasilitas, ya bisa bernapas. Jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita, semuanya itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allah pun memberikan anugerah yang lebih besar, yaitu Allah menurunkan Kitab Suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan tuntunan pedoman hidup bagi kita agar kita benar-benar dalam hidup yang singkat ini terarah menuju jalan yang diridho Allah SWT menuju jalan yang benar-benar terhindar daripada jalan yang salah jalan yang bengkok ini adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya yaitu kitab suci Al-Qur'an. Oleh sebab itu wajar kita sebagai orang yang beriman sebagai muslim untuk selalu mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, untuk selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang anugerah yang Allah berikan kepada kita begitu sangat banyak ini perlu kita renungkan khususnya di bulan Ramadan ini agar benar-benar kita mendapatkan pencerahan agar dapat mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di samping tentunya kita banyak memperbanyak ibadah salat ibadah zikir kepada Allah juga baca Quran khususnya di bulan Ramadan ini kita pun renungkan bahwa betapa banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita khususnya yaitu diciptakannya alam semesta ini kemudian diberikan anugerah kita berupa fisik kita ya berupa ruhani kita ini adalah anugerah yang besar kemudian Allah juga dengan penuh kasih sayangnya Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an yang menjadikan pedoman hidup kita sehingga kita terarah menuju jalan yang benar, menuju jalan yang lurus, menuju jalan yang benar-benar diridha Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Resil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya kita berharap melalui orayan singkat ini tentang alhamdulillah rabbil alamin di samping kita benar-benar melakukan segala aktivitas yang telah kita lakukan maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin juga kita pun dalam mengisi kehidupan ini dengan memahami konteks Alhamdulillah Rabbil Alamin kita pun diperintahkan oleh Allah untuk banyak bersyukur banyak bersyukur di samping dengan banyak bersedekah kemudian kita pun bagaimana sikap Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah menjadi contoh teladan bagi umat manusia beliau bersyukur kepada Allah yaitu dianugerahkan kerasulan dan kenabian juga beliau Allah anugerahkan yaitu mendapatkan kitab suci Al-Qur'an maka beliau mencontohkan bahwa wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melakukan ibadah kepada Allah melakukan salat setiap malam ketika ditanya oleh Siti Aisyah kenapa ya Rasulullah engkau sudah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu maupun kemudian engkau sudah di, dijamin masuk surga. Tetapi kenapa sih ibadah engkau begitu amat, begitu sangat luar biasa, sangat hebat, bahkan dilakukan sepanjang malam? Jawab Rasulullah, apakah engkau tidak mau aku menjadi abdan syakur, menjadi hamba yang banyak bersyukur? Ini adalah contoh Ramadan dan untuk kita, contoh khususnya di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita wujud syukur kita di samping dengan mengucapkan Alhamdulillah Alamin maka kita pun sedikit banyak kita mencontoh Rasulullah SAW di dalam wujud bentuk syukurnya adalah selalu melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan uraian singkat ini menjadi tambahan wawasan buat kita sehingga menjadikan tuntunan bagi kita agar menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan selalu memujinya yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Segala aktivitas yang kita lakukan Memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Dan ditutup kita pun dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Demikianlah urian singkat tentang isi kandungan Hamdalah atau Alhamdulillah Alamin mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para pemirsa Rasul TV sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.